Masih di Kompas Pagi bersama saya, Asri Gunawan. Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkit peran Presiden Joko Widodo dalam mempersiapkan dirinya maju di Pilpres 2024 lalu. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Silvester Matutina, menegaskan pernyataan Prabowo bukan bermakna cawe-cawe Jokowi. Silvester menganggap maksud pernyataan Prabowo ialah Jokowi mementingkan keberlanjutan pemerintahan. Menurutnya saat ini Indonesia menghadapi tantangan global yang sulit dan Jokowi percaya Prabowo bisa melanjutkan tugasnya. Oh bukan, jadi gini, kadang-kadang cawe-cawe ini dikonotasikan negatif. Padahal undang-undang pemilu kita membolehkan presiden itu mendukung siapapun, ya kan? Dan itu halal gitu loh. Tapi yang paling terpenting itu Pak Jokowi tidak melakukan abuse of power atau intervensi.